Selamat pagi kawan-kawan. Pagi ni hujan renyai-renyai jadi kampung kami ni. So pagi ni saya nak masak ni lah. Labu kami orang panggil gomang ataupun kundo ya. Ini buahnya jenis yang bulat yang saya petik semalam dari halaman rumah ni saja. Okay, ni belum cukup tua tapi bolehlah. So, mak saya suruh saya masak ni dululah. Saya nak belah ya. Ni. Biciknya agaknya boleh ditanam kot. Belum cukup tua lah biji ni. Okay, saya masak yang sebelah yang ni lah. Ini buahnya tak banyak. 2 biji je. Dulu kita tanam sampai berpuluh-puluh biji buahnya. Kali ni tak berapa menjadi ya. Sebab hujan. So ni dah siap dipotong ya. Saya nak masak. Masukkan air je dalam kuali. Ini makanan sehat. Belacan. Dan dalam ni ada kembilis, serai, bawang merah, bawang putih, kembilis. Dan cili. Saya dah masukkan ramuan tu ke dalam sup ni. Ni saya tambah air ya. Okay. Ni ada serai, halia, bawang merah, bawang putih, kembilis dan belacan. Cili juga sikit. Sebabkan kundo ni adalah makanan ianya sejuk, agak sejuk ya. Sebab itulah saya tambah halia. Kita masukkan serbuk perasa ya. Dan garam. Dah mula mendidih, kita masukkan undur kita ni. Kita dah tua-tua ni, jangan makan terlalu banyak masakan yang goreng ya. Ni masakan yang elok untuk kesihatan. Menurunkan kolesterol. Sedap. Okay, kita tutup ya, sehingga kundo ni masak. Dah mendidih. Tambah air sikit. Oh. Ini saya nak goreng
ikan masin buatan saya sendiri ya. Ini ikan masin sultan. Masukkan halia sikit. Ini telur ikan sultan dia. So, ni dah masak. Saya dah tutup api dah. Ni dah garing dah. Ni dah masak. Saya angkat. Masak. Ini nasi masak. Hangi. Hah? Hangi. Tak kali kita bibi dia. Mau. Cepat on. Ini dah masak ya. Inan ni te. Seikan ni lemak. Ada masin sikit, tapi sangat sedap dengan nasi panas ya. Okay.